Lek keretane niku jam 2 sebenarnya Pak, cuman iya, harus iya, harus anu napa swab dulu. Iya. Tetap swab meskipun udah vaksin. Iya, memang. Heeh. Jakarta. Tadi saya berangkat dari jam 2 siang, nyampe sini sekitar jam 8 malam lah. Sorry ngos-ngosan, capek banget soalnya. Ini sebenarnya saya di Jogja itu bukan untuk liburan. Jadi di sini lagi ada kerjaan. Jadi di video kali ini mungkin saya akan selipin vlog-vlog sedikit lah ya. Nah, kalau kalian tahu komunitas Inokardis atau Indonesian Card Artist, itu salah satunya ada di kota Yogyakarta. Kemarin saya juga udah janjian sama anak Yogyakarta untuk gathering Inokardis, cuma nanti harinya nggak tahu hari apa, soalnya di sini saya juga masih lama sih, sekitar 8 hari lah. Sekarang tanggal 18, saya sampai di saya di sini sampai tanggal 26. Jadi ntar kita atur jadwal lah ya, hari apa kita gatheringnya sama anak-anak Inokardis Jogja. Ya, sedikit informasi aja, mungkin kalian yang pengen tahu saya kerja di mana sih. Ini saya tuh kerja di dealer motor. Ini banyak banget motor-motornya. Nah, jadi di sini saya lagi ada kerjaan, tepatnya pameran motor. Lokasinya ada di Ambarukmo Plaza. Itu pamerannya start dari tanggal 20 September sampai tanggal 26 September. Sebenarnya ini kali kedua saya ke Jogja. Sebelumnya saya pernah ke Jogja itu tapi udah lama banget, sekitar 2009. Waktu itu perpisahan SMP, jadi udah lama banget. Udah lupa Jogja kayak gimana. Sekarang sekitar udah 12 tahun kemudian saya kembali ke Jogja lagi. Mata saya sudah sedikit lelah, jadi butuh istirahat. Oke, jadi sekarang saya mau istirahat dulu. Besok pagi mungkin bakalan kasih lihat footage di depan dealer. Kayaknya sih di depan tuh kayak banyak sawah, kayak ya macam-macam pedesaan kayak gitu. Kayaknya sih bagus kalau dibuat. Kalau di videoin, oke, jadi sampai ketemu besok pagi. Saya istirahat dulu. Pagi teman-teman, baru bangun tidur. Enak banget semalam tidur, nyenyak banget. Beda kayak di Surabaya. Kalau Surabaya panas banget. Kalau di Jogja ternyata lumayan dingin. Ini pengen kasih lihat teman-teman di depan suasananya kayak gini. Wah, jadi depan langsung jalan raya, depan kayak pemandangannya bagus. Oke, sekarang kita coba turun. Saya juga mau cari stop kontak buat ngecharge headphone.
nih teman-teman, motor banyak banget. Ini Royal Enfield, harga 200 juta. Ini yang klasik 500, harganya 120-an juta. Motor mahal-mahal nih. Ini saya mau cari colokan, nggak nemu. Di mana ya? Adanya pakai ini teman-teman, pakai apa namanya, langsung yang nggak pakai kepala charger itu loh, apa ya namanya, saya lupa. Cuman kalau pakai ini takutnya ntar handphonenya nggak tahan lama, ntar pasti pengaruhnya ke baterainya ntar ini cepet rusak, nggak berani. Kita coba lihat suasana depan dulu. Wah, kayak gini teman-teman. Suasana pagi, banyak yang sepedahan tuh. Wah, mantap. Wah, mataharinya keren-keren. Banyak yang San Mori. Mantap-mantap. Itu depan sawah kayak gitu. Surabaya nggak ada. Banyak banget yang ini sepedahan. Nah, jadi saya di sini teman-teman, The Biker Shop Joko Motor Surabaya. Surabaya lagi. Sekarang mah udah di Jogja. The Biker Shop Yogyakarta. Ya. Oke, kita langsung balik ke dalam. Aduh, saya harus cari colokan. Tinggal 14% nih. Tapi di mana colokannya? Aduh. Oke, teman-teman, sekarang baterai udah terisi penuh. Dan sekarang saatnya kita cari sarapan. Katanya sih di sebelah situ ada yang jual nasi rames katanya. Katanya sih murah. Makanya coba, makanya kita coba makan di situ aja deh buat sarapan. Sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 9.11. Waktunya makan, udah lapar banget. Oke, sekarang kita langsung ke lokasi aja, ke tempat yang jual nasi rames, oke? Nasi ramesnya udah dapet. Tapi ini lalu lintasnya ramai banget, gila. Lumayan susah kalau nyebrang di sini. Saya mau sarapan dulu, boy. Nasinya kayak gini, teman-teman. Ada mie, ada kacang, ada ayam. Ini kalau porsinya banyak banget sih, lumayan. Oke, selamat makan. Kondisi lapar itu semua makanan yang masuk pasti enak.